Senang-senang hatiku senang karena Yesus hidup. Senang-senang hatiku senang, sukacitaku penuh, hatiku senang. Yesus ku menang, ku menjadi anak-anaknya. Hatiku senang, Yesus ku menang, dialah Tuhan selama-lamanya. Senang dosa ku ditebus, senang-senang hatiku senang, hidupku jadi baru. Senang-senang hatiku senang karena Yesus hidup. Senang-senang hatiku senang, sukacitaku Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Lause di minggu yang ke-4. Hari ini Lause sangat senang sekali karena hari ini Tuhan Yesus hidup kembali. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Paskah adik-adik. Nah, kalau Lause sangat gembira, adik-adik pasti juga sangat gembira. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu yang gembira? Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh, haleluya. Adik-adik, Lause ingin adik-adik nyanyikan lebih dengan gembira dan lebih dengan semangat. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh, haleluya. Nah, adik-adik, selanjutnya Lause mau ajak adik-adik menyaksikan cerita Alkitab lanjutan minggu lalu. Siap? 1, 2, 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayo, beri tepuk tangan untuk cerita hari ini, yaitu Tuhan Yesus hidup kembali. Selamat Hari Paskah, adik-adik. Nah, sekarang Lause ingin adik-adik melakukan sesuatu. Tentunya di rumah. Apa itu, Lause? Lause ingin adik-adik mewarnai telur Paskah, tetapi bukan di telur asli seperti ini, melainkan di gambar telur Paskah seperti yang ini. Lause akan kasih tahu adik-adik cara membuatnya. Setelah Lause say goodbye, see you adik-adik, bye-bye. Sekarang saatnya kita akan melihat cara membuatnya. 1, 2, 3. Pertama-tama siapkan kertas kartun putih dan minta bantu papa mama atau mbak menggambar lingkaran telur ayam dengan ukuran yang asli sebanyak 3 lembar. Kemudian bentuklah gambar apa saja di dalam lingkaran gambar ini, sekaligus warnai dengan warna kesukaan adik-adik. Selanjutnya, gunting gambar telur Paskah yang sudah diwarnai. Tentu minta bantuan papa mama atau mbak ya, dengan rapi ya guntingnya. Setelah itu kita lihat gambar telur Paskah yang sudah diwarnai dan sudah digunting.
Tuh, lihat, bagus bukan adik-adik? Warnanya berbeda tetapi bagus sekali. Sekarang adik-adik simpan gambar telur Paskah ini, lalu adik-adik bawa ke sekolah minggu. Tapi ketika sekolah minggu sudah dibuka ya, lihat, ada sebuah keranjang. Ayo kita masukkan telur Paskah ke dalam keranjang. 1, 2, 3. Kita susun yang rapi ya. Kita susun yang rapi. Setelah rapi, kita rekatkan dengan lem ya. 1, 2, 3. Nah, akhirnya selesai sudah. Lalu terakhir adik-adik bawakan keranjang ini berserta dengan telur Paskah kepada Lause ya. Dan Lause akan gantikan dengan permen. Hooray!